Jenazah almarhumah Hajah Rohana, ibunda tercinta dari Ustadz Abdul Somad, akhirnya tiba di rumah duka di Desa Silau Lama, Kecamatan Silau Laut, Asahan. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto juga turut hadir melayat. Kedatangan jenazah tersebut dalam pengawalan ketat sekitar 300 personil kepolisian gabungan yang diturunkan untuk melakukan pengamanan kedatangan jenazah hingga prosesi pemakaman. Terlihat duka yang mendalam dari pihak keluarga saat jenazah almarhumah Hajah Rohana tiba di rumah duka. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto dalam sambutannya mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya almarhumah ibunda dari Ustadz Abdul Somad. Hari ini telah berpulang seorang wanita yang sungguh hebat yang sudah melahirkan seorang ulama yang besar di Indonesia, Ustadz Abdul Somad. Kami bersama seluruh warga Sumatera Utara, khususnya dari jajaran Polda Sumatera Utara, turut berduka cita atas pulangnya almarhumah. Mudah-mudahan almarhumah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sedangkan Ustadz Abdul Somad dalam sambutannya mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang sudah banyak membantu. Pertama, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada hadirin-hadiran yang sudah bersusah payah berkumpul malam hari ini. Kemudian terima kasih dan juga kepada Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang menyambut di Airport Lamongan. Kemudian Bapak Wakil Gubernur Haji Musa Reksa yang menemani saya dan Jakarta sampai ke kampung-kampung, bahkan semua bantuan dan malam hari. Bapak Kepolisian dari Bapak Kapolda dari mulai di Madura, Jawa Timur sampai ke Jakarta sampai ke kampung Solo. Bapak Kapolres Kabupaten Baru beserta tim yang menantikan saya sampai kemudian hadir pada proses penyebutan saya mohon maaf atas segala kesilapan saya, mohon maaf silap salah maaf saya selama dalam perjalanan hidupnya, dan jangan lupa doakan kami dan bantai diberikan kesabaran. Jenazah almarhumah Hajah Rohana rencananya akan dibawa ke Masjid Abdurrahman Syekh Silau untuk terlebih dahulu disolatkan sebelum dimakamkan. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Tribrata TV, salam Tribrata.